Para penonton, netizen, hadirin, para paslon, kita masuk ke segmen 2. Peraturannya masih sama dengan sesi sebelumnya. Akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing paslon dan waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Sudah siap? Saat ini untuk melindungi kesehatan warga Jakarta telah dilakukan berbagai macam program. Namun belum ada program yang tampaknya berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif. Contoh sederhana, data BPS 2015 menunjukkan buruknya sanitasi di mana lebih dari 1 juta warga Jakarta belum berjamban sehat. Sementara laporan terbaru koalisi Smoke Free Jakarta menunjukkan ada sekitar 70% tempat umum yang melanggar perda kawasan dilarang merokok. Artinya, mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya, sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit. Pertanyaannya adalah untuk paslon 3 dan waktu 2 menit, bila Anda terpilih, terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan agar masalah kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan, namun lebih ke arah pencegahan akar masalahnya. Silakan. Kita menginginkan setiap keluarga di Jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di Jakarta membuat keluarga jadi sehat. Dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat, mencegah dari berbagai macam penyakit, baru kemudian bicara mengenai pengobatan bila sakit. Memang selama ini, bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat fokusnya pada pengobatan. Nah, kita ketika kita bertugas, maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Kita akan merekrut tenaga-tenaga medis yang akan berkeliling di kampung-kampung memastikan bukan saja keluarga sehat, lingkungannya juga sehat, dan mendeteksi potensi-potensi masalah. Tidak boleh di Jakarta ada anak kelaparan. Saya datang di sebuah tempat di Jakarta Utara, tempatnya dekat Koja, seorang nenek yang ketika ditemui bukan saja renta, tapi mengatakan, lapar saya pak. Ini tidak boleh terjadi. Jika kita memiliki petugas ini, mendeteksi. Lalu yang kedua, dari sisi penyelenggaraannya, pemerintah akan memastikan bahwa ketika ada masalah, ada dukungan sumber daya, personalia untuk menyelesaikannya. Jadi mereka yang berkeliling, mereka yang memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan, justru dibereskan. Bila ini kita kerjakan, maka aspek pengobatan yang sering kemudian muncul menjadi problem karena kepadatan luar biasa justru bisa kita cegah sama-sama. Konsentrasinya pada memastikan warga sehat, lingkungan sehat, dan memiliki personalia yang hadir di tempat itu. Demikian. Baik, langsung saja kepada paslon 2 untuk menanggapi, waktu Anda adalah 1,5 menit. Silakan. Program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati. Puskesmas sebagai garis terdepan layanan kesehatan harus menekankan kepada aspek preventif dan promotif. Setiap saat para petugas-petugas ini akan datang ke rumah-rumah warga untuk mengecek kesehatannya. Apakah ada TBC, apakah ada penyakit diare dan sebagainya dan sebagainya. Satu, ketuk pintu layani dengan hati. Dengan hati betul-betul. Yang kedua adalah dengan membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah. Bedah rumah kita sekaligus dengan sanitasi yang baik. Yang nomor tiga yang kita lakukan adalah dengan mengefektifkan PKK dan Dasawisma untuk memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat-masyarakat yang rentan terhadap penyakit-penyakit menular. Kegiatan ini sudah kita lakukan dan sekarang kami mempunyai data yang valid tentang keluarga-keluarga yang seperti ini. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka. Ini kita lakukan terus-menerus. Dan yang terakhir, dengan membangun RPTRA, ruang terbuka ramah anak di masing-masing wilayah. Setiap RW nanti akan kita bangun RPTRA, terutama yang padat penduduknya. Terima kasih. Ya,
Langsung saja dari paslon 3, silakan kembali ditanggapi dalam waktu 1,5 menit. Nama programnya Oke OKR. Kita sudah mengidentifikasi lebih dari 100 ribu peserta baksos yang kita datangi di seluruh wilayah Jakarta. Kita melihat dari 8,4 triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kuratif. Kita ingin ubah paling tidak 2 kali lipat sekarang menuju ke promotif preventif. Program OK OKR akan memastikan pola hidup sehat. Saya membawa contoh Ibu Dahlia Alwi yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat. Makan makanan yang sehat dan dengan program OKOC dia bisa mengembangkan usahanya. Selain itu kita harus mulai belajar berolahraga yang rutin, lari, senam. Ibu-ibu saya senam di berbagai tempat, menunjukkan bahwa kalau kita bergaya hidup sehat, insya Allah biaya nanti kesehatan akan menurun. Karena kalau kita memiliki semangat untuk pola hidup sehat, kita akan mampu untuk mengurangi biaya-biaya yang sekarang tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Karena kalau banyak sekali sakit yang diakibatkan oleh sakit jantung, karena pola hidup, diabetes dan lain sebagainya, akan membahayakan pembiayaan universal healthcare bagi kita semua. Mari kita berpola hidup sehat dengan Oke OKR. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan semuanya dari pendukung paslon 2, paslon 3. Ini adalah akhir dari sesi di mana pertanyaan berasal dari panelis. Dan kita akan masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pertanyaan dari komunitas. Sebelum itu saya minta aplaus yang meriah untuk paslon 2 dan paslon 3. Baik, sebelum saya panggilkan wakil dari komunitas, saya bacakan dulu peraturan untuk bagian ini. Yang pertama, masing-masing komunitas diberi kesempatan mengajukan hanya satu pertanyaan yang sama kepada paslon. Pertanyaan disampaikan oleh satu orang dari perwakilan komunitas. Materi pertanyaan akan diambil dari wadah khusus yang tampak di depan mereka. Mereka akan mengambil seperti undian sehingga mereka sendiri tidak tahu mana yang akan dijadikan pertanyaan. Sekian banyak pertanyaan diolah bersama dengan tim panelis, ditaruh di dalam wadah itu. Paslon akan diberi waktu bergantian untuk menjawab dan kemudian menanggapi jawaban paslon lainnya. Baik, kita akan langsung mulai. Saya minta pada kesempatan yang pertama, silakan perwakilan dari komunitas atau masyarakat UMKM. Silakan diambil dulu. Boleh, Ibu? Ya. Sebelum dibacakan, harap disebutkan namanya. Nama saya Hermawati Setiorini. Saya mau bertanya, Pak Cagub, dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodalan. Walaupun saat ini memang ada program KUR dengan bunga yang lebih rendah dan katanya bisa tanpa agunan, tapi kenyataannya kami tidak bisa mendapatkan KUR tersebut karena bank tetap minta agunan. Kalau Bapak terpilih, kira-kira terobosan apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dari komunitas UMKM. Kita boleh tepuk tangan. Langsung saja dijawab oleh paslon 2 terlebih dahulu. Waktunya 1,5 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari UMKM. Mungkin Bapak Ibu ingat 2 tahun terakhir Fes dan Gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank. Kenapa kami minta buka rekening bank? Ini dalam rangka untuk mempelajari arus kas usahanya. Kadang-kadang UMKM minta kredit, dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan, sehingga kita tidak tahu dia kebutuhannya berapa. Pemberian kredit ini kami menyediakan 1 triliun 1 tahun. Ternyata kami hanya mampu menyalurkan 300 miliar per tahun. Kenapa? Bukan soal jaminan. Khusus yang dagang di pasar kami malah lebih enak. Makanya kami mendorong semua orang punya rekening bank. Nah, apa yang harus dilakukan? Kami juga mulai membebaskan BPHTB. Kami ingin semua aset Bapak Ibu memiliki sertifikat tanpa membayar pajak BPHTB.
Kalau di atas 2 miliar boleh ditangguhkan. Untuk apa? Ini juga sebagai permodalan. Tapi bagi kami memberikan kredit bukan soal jaminan sebetulnya, tapi soal arus kas Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu. Kami juga menawarkan malahan yang baru adalah 80-20. Di tempat RPTRA kami sudah membuat pupuk, ada pusat pengembangan usaha kecil. Ini juga intinya apa? Kami ingin semurah mungkin bagi hasilnya 80, untuk yang berhasil kami 20. Tetapi syarat yang kami minta, tolong uangnya semua dimasukkan ke bank. Yang paling penting bagi kami memberikan kredit adalah arus kas. Terima kasih. Ya. Pak Basuki, waktunya habis. Saya langsung beri kesempatan kepada paslon 3, 1,5 menit juga untuk menjawab. Apakah Pak Sandi ingin dibacakan lagi pertanyaannya? Sudah. Sudah cukup, silakan 1,5 menit. Terima kasih Bu Hermawati. Alhamdulillah hampir 15 tahun lebih saya mendalami pemberdayaan UMKM. Ada 3 masalah utama. Pertama, lahan usaha. Banyak sekali UMKM yang tidak memiliki kepastian lahan usaha. Kami punya program OKOC yang memastikan garasi inovasi dan lahan usaha untuk para UMKM. Kedua adalah masalah pemasaran. Alhamdulillah dengan jaringan OKOC kami sudah bisa menghadirkan OKOC Mart. Ini adalah bukti bahwa dengan pemasaran yang berjejaring, insya Allah kita bisa berpihak kepada para pedagang kecil. Kita hadirkan sistem pemasarannya. Ketiga, Bu Hermawati bercerita tentang permodalan. Saya kebetulan di bidang usaha, keuangan, dan permodalan. Saya mengerti pengusaha itu dipersulit untuk mendapatkan permodalan. Oleh karena itu program OKOC yang kami dorong, kami adalah melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan. Kredit khusus untuk perempuan kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan mentoring. Saya yakin akan lahir ibu-ibu Wilda baru dari Bank Sampah Cyber, Ibu Tony yang baru, Ibu Winda dari Umi Clean, lahir karena dengan program OKOC kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk UMKM kita yang berpihak. Ya. Jadi yang dieksplorasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak lawan Anda menyampaikan jawaban. Jadi bukan dieksplorasi jawaban sendiri, tapi bagaimana tanggapannya atas jawaban yang diberikan oleh pihak lawan Anda. Untuk itu saya beri kesempatan kepada paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan paslon 3. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih. Yang saya baca kemarin untuk membuat OKOC Mart itu membutuhkan dana 200 juta rupiah. Bagaimana UMKM bisa mendapatkan dana 200 juta rupiah itu? Oleh karena itu, kami lebih memberikan kewenangan, memberikan dana kepada UMKM dengan bagi hasil. Kami tidak bisa menyediakan anggaran 200 juta untuk satu OKOC Mart. Tapi kami dorong pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan barang yang dengan harga murah sebagai distributor. Dan ini sudah dilakukan misalnya di RPTRA dengan ada PKK Mart. Dengan cara seperti itu maka masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah. Terima kasih. Ya, baik. Saya beri kesempatan kepada paslon 3. Silakan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon 2. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Jarot. Berkat pertanyaan Pak Jarot yang mempertanyakan apakah kami bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kami meluncurkan program OKOC bulan Desember. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mendekati 12.000 peserta OKOC di seluruh Jakarta. Dan kami melihat untuk OKOC Mart, pertama Ibu Lilis, seorang penderita lupus. Ibu Lilis datang, Pak, saya punya ide ini. Berapa modalnya? Modalnya sekitar 200 juta, Pak. Karena ini kontainer dan bisa dipindah-pindahkan di rumah. Saya bilang, begini, Bu Lilis, saya nggak bisa janji banyak karena ini masih dalam taraf penjajakan, tapi saya coba lempar ke jejaring OKOC. Sekarang sudah ada 12.000. Kalau 200 juta itu kita bisa bagi, dari 200 aja yang ikut cuma 1 juta, Pak. Alhamdulillah berkat Pak Jarot memprovokasi kita berhasil menghadirkan solusi untuk UMKM dan Ibu Hermawati insya Allah bisa mendapatkan modal. Waktunya habis Pak Sandi. Baik,
Hadirin para paslon dan juga penonton dimanapun Anda berada, masih ada 3 komunitas lagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta tentang permasalahan yang mereka hadapi. Kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Jangan lupa ya.